Halo Super, kembali lagi di channel YouTube Sudirman Sport Palembang. Hari ini Sudirman mensponsori Pocari Sweat Battle. Nah, jadi karena kita sponsorin, nah kebetulan ada pemain Futsal Pro Liga yang lagi jalan-jalan ke Palembang, terus rupanya ikut main di Palembang. Jadi aku rasa teman-teman Super kalau yang ngikutin Futsal Pro Liga tuh pasti nggak asing lah dengan atlet nasional satu ini. Namanya Furqon, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Jadi Bang Furqon hari ini ngewakilin Joma FC Palembang dalam Pocari Battle ya? Bener. Menang lagi juara satu. Alhamdulillah. Kabar-kabarnya berdua sepatu Bang? Bener ya? Bener sih, yang satu lagi dipinjem buat foto. Oh, yang satunya dipinjem. Dapat dua nih. Nah, teman Super, kenapa gua ngajak Kak Furqon hari ini buat konten? Karena Kak Furqon pakai Catalyst Legion. Nah, nanti bakal di-insert sama tim kita. Terus gua kasih nih, karena gua tuh penasaran apa sih bedanya Catalyst Legion dengan Forte Ryou. Jadi si Bang Furqon ntar bakal jelasin sih Catalyst Legion dan Forte Ryou ya bedanya apa. Karena Forte Ryou itu sepatunya bermaterial kulit. Abang biasa main di posisi apa? Saya di flank atau pivot. Flank sama pivot. Ya, flank lah, lebih ke flank. Jarang-jarang nih Indonesia ada pemain multi posisi kayak gini. Jadi ini aset negara yang harus kita lestarikan. Nah, biasa pakai Catalyst Legion ya di liga ya. Tadi pakai sepatu yang warna merah Forte Ryou dengan material kulit yang nggak seringan itu, karena Catalyst Legion itu sepatunya ringan. Iya benar. Beda apa sih bedanya? Bedanya mungkin agak ke apa, kalau ini lebih tebal bawahnya, jadi lebih kayak yang mungkin yang biasa kalau main tuh kena ankle atau gimana, nah ini lebih ke soft sih, lebih ke ngereket di kaki juga. Lebih ngefit ya, mungkin maksudnya. Iya, lebih ngefit. Ngefit itu dalam artian sepatunya tuh emang melindungi kaki gitu ya. Iya benar. Melindungi kaki. Jadi nggak terlalu yang tipis banget gitu. Ini agak nyaman lah di kaki. Apalagi untuk plank-plank kan. Safin main minggu depan nggak? Iya, Safin main minggu depan. Minggu depan main. Ya. Jadi kira-kira pakai yang Legion atau pakai yang ini? Kayaknya mau coba ini deh. Cobain pakai yang ini ya. Nah, kan biasa main di flank, main di pivot. Tapi sebenarnya sepatu ini salah satu kecocokan sepatunya emang di flank sih. Iya, di flank. Tapi kalau di pivot ada masalah nggak? Maksudnya nggak nyaman mungkin, atau sepatunya waktu muter badan atau kena ankle atau mana? Nggak gitu. Ada sih. Kalau saya nggak ada ketidakcocokan sih. Soalnya ini apa benar-benar yang nyaman banget di kaki. Jadi kayak ngereket benar-benar. Soft lah, ya pas lah. Nah teman-teman Supel, kenapa? Karena outsole-nya Catalyst Legion itu, maaf maksud saya outsole-nya Forte Ryou itu sama kayak Catalyst Legion. Tapi perbedaannya emang ada di insole sih. Jadi ya, maksudnya Kak Furqon itu si insole Forte Ryou ini yang terbaru loh. Jadi yang pakai grip, yang lebih tebal dan lebih ngefit kata Bang Furqon. Ada tambahan nggak kalau untuk sepatunya? Kalau untuk sepatu ya boleh dicoba untuk para flank-flank futsal, pemain futsal Indonesia. Jadi flank sama pivot salah satu rekomendasi ya? Flank dan pivot itu cocok lah. Udah sepatu keberapa nih pakai Ortus? Banyak sih. Udah banyak? Di rumah Ortus, sepatu futsal Ortus. Bang Yuda boleh di endorse nih, salah satu aset negara yang multifungsi. Nanti nomornya gue japri aja. Oke. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman Supel. Jadi menurut Bang Furqon, sepatu Forte Ryou ini merupakan salah satu sepatu yang sangat cocok buat kalian berposisi flank dan pivot. Jadi maaf ya Bang Saiden, gua ada idola baru nih. Kalau favorit gua tuh Bang Saiden Lubis. Oh, Bang Saiden. Jadi gua pernah konten sama Bang Saiden, beda orangnya. Kayak asli kita lihat di TV sama di asli tuh beda banget banyak. Thank you ya, Bang. Sukses buat Safin, semoga menang terus. Kalau ke Palembang jangan lupa mampir ke Sudirman Sport Palembang. Ya. Kabar-kabaran. Siap. Terima kasih teman-teman Supel udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Jangan lupa dibagi juga videonya. Jangan lupa dukung Safin di Pro Liga putaran kedua ini. Bye bye.